Hai, Sang Baine Sang Mane, mana semua raka? Kali ini kita ada di perkebunan kebun sayur organik di Tarongko. Kita mau masak sayur hasil tanaman kelompok tani di sini. Iya, tidak sampai iya lagi terus ya. Hasil kebun petani di Tarongko. Siapa nih yang suka makan sayur? Utan. Ya, sayur dalam bahasa Toraja disebut utan. Sudah semakin banyak dikembangkan oleh masyarakat Toraja sebagai salah satu sumber pendapatan. Seperti di Tarongko, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja ini. Awalnya, 1-2 kelompok tani di sini sudah menekuni bercocok tanam sayur. Namun, karena hasil kebunnya kurang maksimal, maka mulai ditinggalkan satu persatu. Maka muncullah rumah sakat yang digerakkan oleh relawan inspirasi Haryati di rumah sakat. Untuk merangkul para petani sayur untuk lebih mengembangkan tanamannya dengan berbagai bantuan. Muncullah kebun sayur ini yang diubah menjadi kebun sayur organik di mana pupuk yang digunakan tidak mengandung pestisida sehingga pembeli bisa merasakan kenikmatan sayur organik yang baik untuk kesehatan. Para petani hanya menggunakan pupuk kandang dengan pengolahan standar pertanian. Hasilnya tidak mengecewakan tentunya. Nah, untuk mencoba kesegarannya kami akan langsung memasaknya di kebun. Hahaha, mami. Pupuk lagi. Oh, kita mau masak kangkung. Ini sayur organik di Tarongko. Ya, kasih masuk sayur. Oke. Katanya dihirup 3 kali ya? Satu. Habis. Nah, kalau banyak tetap cuma 3 kali, sisanya ditaruh sudah. Hasilnya kubuktikan apa bedanya beda. Tidak pakai pupuk toh, tidak disemprot, jadi kita jangan khawatir kalau memang ada tidak ada kimianya. Makanya aku rela tinggalkan raka mandiri di Mimi berkebun. Daripada saya capek ke atas satu bulan 5.500 kalau berkebun kayak gini. Astaga, bisa atur sendiri. Makanya aku Petanya di dulu itu bu. Kok salah ya ini? Iya. Saya dipegang yang di atasnya. Oh. Sini memang lah. Dipegang bagaimana? Nggak, itu karena sudah ada di situ. Bah. Ini sendok mana? Minim. Ada tulang buat bijinya tadi. Hati-hati. Kira kamu makan. Sudah. Kalau ada mulia kan. Ayo yang ingin sayur organik, segera merapat ke Tarongko yang jaraknya hanya 15 menit dari pusat kota Makale. Satu ikat sayur hanya dijual seharga Rp2.000.